Pemirsa, pemulihan pariwisata Bali diprioritaskan menyasar wisatawan domestik, salah satunya melalui gerakan Work from Bali atau Kerja dari Bali, yang kini sudah sampai pada penandatanganan nota kesepahaman dengan kementerian. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan nota kesepahaman itu diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pariwisata dan perekonomian Bali. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya pemulihan pariwisata Bali yang pada tahap ini diprioritaskan untuk wisatawan domestik mulai dari penerapan protokol cleanliness, healthy, safety, dan environmental sustainability yang terus diperluas hingga kesiapan pengaturan koridor perjalanan dengan prakondisi situasi COVID-19. Work from Bali mudah-mudahan dapat menarik para profesional di sektor pemerintahan maupun dunia usaha untuk memastikan peningkatan tingkat kunjungan hotel. Sementara menurut Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dengan digencarkannya program Work from Bali yang diimplementasikannya kini telah sampai di tatanan kementerian. Ia berharap dapat mengoptimalkan pemulihan pariwisata dan transformasi Pulau Dewata. Bersamaan dengan program itu, pemerintah juga melakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi. Bali Post melaporkan.